Rewoto, RK Intendent, Ampat adalah Toleh Gajumur. Boleh di masing-masing, let's go. Masing-masing kita hormat, yang jelas akan menuju kudanya masing-masing setelah menurut instruksi dari sang pelatih. Oleh karena taktik strategi harus benar-benar terarah. Namun demikian, saya ingat lebih satu hal dari sambutan Bapak Pelatih Gubernur tadi. Lebih-lebih dari seorang joki atlet, pilihan ya, pertama harus untuk keberanian, sehat jasmani maupun rohani. Satu pesan dari jangan coba-coba berbuat curang. Jangan coba-coba berbuat curang. Kalah lebih gentleman daripada menang curang. Sebenarnya kecurangan malah petaka bagi siapa saja yang berbuat. Oleh karena itu, oleh karena masih
Belum, oh, sudah 50%. Sudah 50%, tinggal. Ia akan keluar sebagai pemenang Indonesia Derby tahun 2018. Jawa Tengah, kelas 4 tahun TD. Oleh itu, dari pihak yang bersangkutan, yang tadi sudah diumumkan oleh Pak Pras, mohon berkenan siap-siap. Sudah yang pertama, Per-Sharif Afri. Pemenang kedua adalah peserta dari Sulut. Pemenang kedua, win untuk Sulut. Untuk pemenang ketiga, peserta dari Jawa Tengah, Ikatan Subianto. Sudah yang pertama, Sairan Agame. Itulah hasil keputusan hakim pada muda. Selanjutnya kami serahkan kepada pemimpin upacara penyerahan tanda dari kecamatan Cimisti dan tunduk tajam berambut bersama teman-teman berkomunikasi dengan pelatih Narita. Selamat berkumpulan saya sekarang berkuali berkelas 4 tahun sebetulnya 1400 meter. Menurut nama dari bertemu Elham dan berikutnya adalah pelatih dua ini dari Manado Sulawesi Utara dapat jauh sekali naik kapal satu minggu yang lalu dan mendapatkan juara dua inilah Raider Nagari gitu Raider Nagari adalah kuda jantan warna botong anak dari Bengkok dan induk Afria yang dikenakan butun yang metode Sulawesi Utara. Selamat sekali lagi warna pendang sudo. Piala untuk pembinaan Sulawesi Utara tahun 2018 sudo 202. Iya, sekali lagi bergambar bersama keluarga besar pendang sudo dan kunjungan dari Sulawesi Utara. Tepuk tangan yang meriah Sulawesi Utara. Mana tepuk tangannya? Mana tepuk tangannya? Ayo, semangat, semangat, semangat. Iya, terima kasih. Selanjutnya kita panggil Sancho. Bukan dari Bapak Ketua Komite Tengah Bapak Martin Yadoni Gunawan dan Subroto. Iya, kemudian pelatih Rudi Jalan kembali lagi dengan tubuh-tubuh piawainya masih terus menunjukkan poin, masih terus berjuang. Pelatih kita di Eski Pandang buat ini. Iya, inilah tubuh-tubuh kita adalah Eski Eski. Kembali anak dari Kulinski menunjukkan poin untuk terbunuh seri 1 2018 Kulinski dan Putri Sobut. Gerakan berat Kulinski Bole tidak ketua perjuangan. Selamat untuk Jawa Tengah, selamat untuk Kulinski. Terima kasih kepada untuk Bapak Mawa Tunggatuan Jurnal dalam Subroto yang berkenan menyerahkan kira atau hati yang ber... Jangan lupa like, comment, subscribe, and share Baharna TV. Tonton terus Baharna TV. Semoga Baharna TV semakin dekat di hati dengan para pecinta pacuan kuda di Indonesia.